Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa Saudara-saudariku sekalian Yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkan segala urusan dan rezekinya Amin ya rabbal alamin. Oke, okay, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudariku sekalian untuk mengecek atau mengetahui apakah di bagian organ tubuh kita terdapat gangguan jin dan sihir, khususnya di wilayah mata, telinga, hidung, dan tenggorokan. Baik itu yang berasal dari penyakit medis, ataupun penyakit nonmedis yang kemudian menjadi penyakit medis. Oke, okay? kepada saudara-saudaraku yang masih beraktivitas di luar, di kantor, di pasar, di jalan, di sekolah, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Boleh menyaksikan video saya, silahkan untuk tahap awal. Tapi saya mohon nanti setelah menyaksikan video ini, boleh diulang nanti di rumah, atau di musola, masjid, atau di mana saja yang tidak ada gangguan-gangguan suara dan gangguan yang lainnya. Agar kita konsentrasi, khusyuk, ingin merasakan dan mengetahui apakah betul di dalam diri kita, khususnya wilayah yang saya sebutkan tadi, terdapat gangguan jin dan sihir. Oke, okay? kita mulai. Sudah siap semuanya? Seberi dahulu dimohon untuk berwudu dan berpakaian yang lengkap. Bagi wanita memakai mukena, bagi laki-laki menutup aurat semuanya secara sempurna. Duduk dengan konsentrasi khusyuk, ikuti langkah-langkah berikut ini. Kita berdoa, pejamkan matanya sambil mendengarkan. Oke, okay? pejamkan matanya. ikuti dalam hati kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu an ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nashir la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif tiupkan ke telapak tangannya okey Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya. Boleh dibuka atau boleh ditutup matanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Syafi. Hamba memohon kepadamu. Apabila di dalam tubuhku khususnya di organ-organ yang terdapat yang ada di mataku, di telinga, hidung dan tenggorokanku. Terdapat penyakit-penyakit medis dan non medis. Baik itu yang berasal dari jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur maupun yang berasal dari sihir-sihir kiriman atau jin-jin yang memang datang karena kelalaian hamba. Hamba mohon ya Allah, keluarkan semuanya dan jangan biarkan mereka kembali dan bertempat tinggal pada organ-organ tubuh hamba. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay, semuanya sudah siap? Tiupkan. Kita baca surat Al Ikhlas, Al Falaq, An Nas, masing-masing tiga kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد شكالكي. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بِالْقَدَ ومن شر حاسد إذا حسد الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzii waswisu fii shudurin nas minal jinnati wan nas. Oke. Okay. Tiupkan telapak tangannya. Gosok-gosokkan sampai terasa panas. Oke, okay, semuanya digosokkan ke telapak tangannya. Sampai terasa panas atau hangat selama satu menit ya oke okay, sudah satu menit sudah oke okay, sekarang kita membaca dua ayat yang masyhur yang, yang insya Allah ayat ini sudah mu'tabara dan dengan izin dan diri Allah Allah akan tampakkan kalau benar di dalam diri kita ada gangguan jin sihir yang ada di mata, di telinga, di hidung dan tenggorokan, maka Allah akan keluarkan reaksinya, Allah akan tampakkan, dan kita berdoa, Allah betul-betul menghilangkan dalam diri kita. Oke, sekarang pegang area mata, ya, sudah, area mata, ya, ya, area mata, semuanya dipegang, oke, sudah, sampai ke hidung. Oke, kita baca Al-Falak, Muawwizatain, Al-Falak dan An-Nas. Oke. Kita baca sebanyak tujuh kali, ya. Saudara baca sebanyak tujuh kali, langsung saja, ya. Baca tujuh kali surat Al falaq dan An Nas. Oke, sudah? Oke, kalau sudah selesai baca surat Al Falak dan An Nas tujuh kali, mari kita berdoa, ya. Semuanya pegang area, jadi nanti saya tunjukkan begini. Caranya gini. Karena jin itu seperti yang kita ketahui bersama, area jin tempat bersarangnya itu adalah pelipis. Lubang mata, lubang hidung, area bawah telinga, dan beberapa tempat yang lainnya ya, tenggorokan. Jadi nanti kita caranya gini, setelah kita membaca Al-Falaq An-Nas tujuh kali, masing-masing tujuh kali, kita tarik ya, tarik dari pelipis ke mata, lubang mata, lalu tarik ke bawah telinga, lalu lubang telinga, ya, ke hidung semuanya ya, lalu muntahkan. Oke, saya ulangi, pegang area pelipis atau matanya, sentuh hidungnya, hidung ya, lalu ke bawah telinga, bawah telinga, ya tarik ke tenggorokan, buang, oke? Ulangi sebanyak tiga kali. Ya. mata, ya, hidung, telinga, bawah telinga, lubang telinga, tonggorokan, lalu buang. Buka mulutnya. Kalau ada reaksi yang kita rasakan berupa perubahan suhu tubuh, baik itu dingin, panas, pundak terasa berat, mata terasa berair, hidung terasa bergetar, telinga pun demikian, berbunyi dan lain sebagainya, maka itu tanda reaksi yang ringan. Reaksi yang berat adalah akan terasa mual dan muntah. Apabila saudaraku ingin muntah, maka muntahkan. Sebaiknya disiapkan kresek plastik. Ulangi dan coba terus praktekkan tips rukyah mandiri ini. Insya Allah, apabila dalam diri kita ada gangguan jin, Allah akan hilangkan, Allah akan sembuhkan, dan Allah akan angkat. Ya, Faham? Cara-cara tadi diulangi sesering mungkin, sehari tiga kali. Kalau ada reaksi pasti akan nampak Pasti akan kita rasakan Dan jangan khawatir, jangan takut Demikianlah tips dari saya Hanya dengan 5 menit kita bisa mengecek Apakah di dalam organ tubuh kita Khususnya mata, telinga, hidung, tengkorokan Terdapat gangguan jin dan sihir Semoga bermanfaat saudara-saudaraku sekalian Silahkan berkomentar yang baik Yang positif, apa yang dirasakan Dan seperti apa reaksi Yang ada pada diri kita Demikianlah, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وعلى اله وصحبه اجمعين وارزقنا كمال المتابعه الظاهرة الظاهر يا ارحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلامنا على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته